di outframe frame kali ini uh, ini gue bilang tamu yang sangat spesial karena dia langsung dateng dari istana Pst, oh iya dong bener dong kita kasih tepuk tangan dulu nih untuk Sandy Fardiansyah <tuk> 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 ternyata eh, ternyata teh orang ban, eh, orang Bogor oke okay, nya orang Bogor orang Bogor gitu jadi Uh, Kalau misalnya tadi kita sempet cerita-cerita dikit gitu, kenapa kita nggak ketemu? Karena gue yang salah ternyata. Karena gue SMA kelas 1 ke Sandy kan berarti di Bogor juga kan ya? Di Bogor juga. Di Bogor SMA Bogor. SMA Bogor. SMP Bogor. SMP Bogor. SMP Bogor. SMP Bogor. SD Bogor. SD Bogor. Sama. Nah cuman nggak pernah ketemu main karena beda SMA. Beda SMA. Nah SMA kelas 2 gue pindah ke Jogja. Okay. Gitu makanya tadi pas kita lagi ngobrol-ngobrol ternyata teman-temannya kang Sandy teman-teman ya saya juga Bogor gitu. Sempit, ya. Ya iya kan? gitu. Nah kira-kira buat apa nih Bogor biar bisa lebih lebar? Eh uh, ya anak-anak mudanya kali ya saling terkoneksi. Mm. Bukan cuma di Bogor aja. Tadi sebenarnya tuh di Jakarta di Jogja di Bandung banyak juga yang dulunya di Bogor gitu. nah tanya caranya tanya. mereka tetap terkoneksi gitu. Wah itu itu bener banget sih. Jadi banyak grup ya nanti yeah, gitu ya, yeah. oke okay, mungkin buat uh, kalian yang belum tahu kenapa gue bisa ngundang uh, ini gue manggilnya Kang Sandy atau Kang Sandy lah, Kang Sandy ya Kang Sandy kesini tuh karena beliau ini adalah uh, bisa dikatakan Sekpri dari Ibu Iriana Jokowi, yeah. menjabat dari 2015 sampai sekarang, siap, berarti sudah mau masuk tahun ke sembilan, tahun ke sembilan, ya kan, tahun ke sembilan. Bisa cerita sedikit nggak Kang? Uh, kok bisa gitu loh? Terpilih karena, karena untuk menjadi Sekpri itu Gue nggak tahu ya Tapi kualifikasinya tuh Pasti rumit, pasti ribet Dan susah Itu gimana Akhirnya bisa terpilih jadi Sekpri nya Ibu iriana Sedangkan uh, Bapak kan, Bapak Jokowi kan Dari 2014 ya yeah. Menjabat gitu, berarti kan udah hampir Dua periode jadi Sekpri gitu Sebelumnya mungkin hati nuhun Kang, ya. Siap, sami-sami, Kang. Ini Kang, acaranya luar biasa. Jadi, eh, kalau terkait dengan pekerjaan, memang alhamdulillah sudah dari 2015 sampai sekarang masih diberi kepercayaan oleh beliau untuk bekerja di Istana Kepresidenan, khususnya saya sih pelayan beliau lah kira-kira. Hmm. Nah, memang dulu 2014 ketika Pak Jokowi terpilih sebagai Presiden, Beliau tuh tidak banyak membawa orang perangkat, artinya yang melekat gitu, baik yeah. dari Solo maupun dari BKI. Itu sangat terbatas lah hanya beberapa orang. Nah ketika menjadi presiden, otomatis kan beban kerjanya sangat tinggi ya, termasuk juga ibu negara. Karena sebagai ibu negara pasti banyak undangan, banyak kegiatan. Nah beliau karena belum punya staff, waktu itu hanya ada ajudan. Kalau ajudan itu kan dari TNI Polri. Yeah. Nah itu kan lebih ke pendampingan. Acara sebenarnya gitu, nah, untuk substansi seperti suratan, keuangan, dan lain sebagainya, kebetulan beliau belum punya staf bawaan. Gitu. Okay. Nah, waktu itu uh, Bapak Presiden terlebih dahulu nih, Pak Jokowi minta tambahan staf lah, kita kira-kira cuman mencari-cari ya, dari lingkungan yang... Bukan dari Istana gitu waktu itu carinya. Oh ternyata. carinya malah bukan yang dari Istana? Bah, karena kalau dari Istana kan memang sudah ada staff-staff kan, misalnya uh -huh. dari keprotokolan, di Humas dan lain sebagainya. Tapi ini untuk personil di Sespri, di Sespri Presiden itu beliau mencari dari luar. Kalau tidak salah ini uh, apa versi ceritanya gitu? Yeah, yeah. Ternyata waktu beliau Gubernur pernah satu waktu kantornya atau rumah dinasnya itu dilakukan sterilisasi. Jadi saya dulu di Sandi Negara itu kan sering ditugaskan kantor untuk sterilisasi ke pejabat-pejabat ke menteri gitu ya. jadi untuk ngecek nih misalnya di kang fadi ada penyadapnya enggak nih gitu kira-kira hmm. nah waktu itu dipikir di itu disinfektan disinfektan. <laughs> oh sampai penyadap oh iya dicek ya dong kan, oh gitu Pejabat negara kan gitu oh my god serem banget di pejabat ya, negara iya. oh itu kan menentukan ya keputusan misalnya contoh kang fadi eh, menteri perdagangan ya kan ah. komunikasi dengan menteri pertanian misalnya besok mau menaikkan harga gula kalau bocor coba ke pedagang wah saya timbun dulu malam ini iya, kan? dulu, <laughs> bener, besok harganya itu. naik untung gede, untung gede kan gitu iya, iya, iya. nah intinya memang sudah menjadi tugas dari uh, sekarang BSSN namanya Badan saya dan Sanian Negara untuk uh, pelayanan ke PPIP. termasuk juga gubernur waktu itu uh, sterilisasi kira kira ada alat penyadap enggak. waktu itu kalau tidak salah Pak Jokowi sempat nanya itu orang mana gitu dari mana dari, dari sani Negara Pak gitu. hmm. nah nggak tahu kenapa beliau saat sudah jadi presiden kepikiran gitu coba cari stafnya dari sandi negara nah, jadi waktu itu masuk senior dulu empat orang uh, oh 4 senior dulu ada empat ya, orang dua itu berarti dua ribu desember ya oke okay. itu kan dari awal dari oktober kan beliau dilantik 20 oktober tuh masih belum desember masuk alhamdulillah ternyata cocok senior senior apa pak presiden puaslah dengan kinerja senior senior saya ibu ternyata butuh hmm. nah saat butuh itu awalnya dikirimkan Usulan itu karena kita mikirnya buat Ibu Negara kan staffnya beliau dikirimkan lima perempuan. Usulan. Iya juga ya, benar ya juga. Kan? Iya benar-benar. Karena Ajudan cewek semua yang dari tentara. Yang cowok-cowok, cowok-cowok. Cowo -cowo, ya. Pak Jokowi cowok, hmm. untuk Ibu cewek. Diusulkan dikirimnya. lima. Usulan, oke. Ya. oke. Lima, lima tuh. Nah. Lima. Ternyata bahasanya sih bukan ini ya. Tapi dimintakan usulan lagi coba yang laki-laki. Lima orang gitu kan. Udah tuh saya tuh kebetulan dulu tuh di bagian kepegawaian di bagian SDM lah HRD-nya gitu jadi saya yang ngetik usulan itu siapa siapa nama siapa siapa nama ini si lima yang cowok lima, ya, lima yang gitu nah pas yang cowok kok baru ada empat namanya kan gitu tiba-tiba sore-sore uh, bos saya ngasih uh, di kertas itu sticky note ini satu nama lagi oh uh, nama saya sendiri kan oh saya saya bilang gitu kan saya ngadep ke bos saya langsung gitu pak saya ada kesalahan apa nih <laughs> 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 orang dipindah orang dipindah tiba-tiba kan gitu kan kayak kayak padahal itu posisi udah udah cukup nyaman lah ya iya ya. Udah, udah nyaman banget maksudnya gitu udah kan manajer HRD lah ya Enggak sih masih level start tapi oh, kan maksudnya okay. kita di lingkungan yang cenderung homogen ya gitu dari sama-sama lulusan lulusan ya, akademi ya udah ketemu di situ nyaman banget lah gitu uh -uh. kan ini mau ditugasin ke istana ya kan gitu. Salah apa nih gua kan gitu kira-kira. Ngadep. Enggak tahu saya juga ngadep aja. Jadi saya ngadep lagi ke eselon 3-nya gitu kan. Uh. pas Pak, saya kesalahan apa nih ya? Enggak ada. Ini rekomendasi dari Pak Sestama dari eselon 1-nya. Ya udah kita nggak mungkin nanya ke pimpinan betul tinggi, betul kan gitu. Ya udah itu. Tapi itu prosesnya lama juga. Itu dari bulan Januari atau Februari. Kan? Prosesnya. 2015 awal. 3 hmm. Tiga bulan nggak ada panggilan kan ah ini udah nggak jadi kan gitu udah nggak jadi nih udah gitu ada tawaran waktu itu kita buka kantor baru di Batam saya bilang mumpung masih bujang saya lebih baik ya, tugas keluar daerah ketika bujang kan kalau habis nikah dipindah-pindah repot nih kan gitu oh. udah saya mengajukan pak saya jangan nanti kalau kamu kepilih gimana itu hari Jumat tuh pas lagi rapat gitu kan ini atasan masih ngomong iya jangan, jangan. Oh. nanti kalau kamu pindah ke sana udah hampir dua bulan ya nggak ada keputusan iya, dua bulan tiga bulan lah Pas gitu benar, malamnya ditelepon sama senior yang udah duluan di hmm. tempatnya presiden gitu. Nanti hari Senin ngadep ya ke istana. Ngapain? dia bilang gitu kan, ngapain Mbak dia bilang. Udah ngadep aja sama si teman saya ada gitu kan berdua. Oh ya udah gitu kan. Udah tuh masih main PS ya kan namanya hmm. pulang kantor masih macet tuh main PS dulu. Jam 9 telepon lagi. nggak jadi hari Senin, besok Sabtu ke istana oh jam 5 sore. Aduh, saya bilang pakai baju apa? Mikirnya gitu kan. Udah tuh dulu kan kalau Jumat Jumat tuh biasanya enggak di kosan kan di kosan. Biasanya Jumat tuh pulang ke Bogor ke rumah gitu. Aduh nggak punya batik panjang masa pakai jas dipanggil doang ya udah akhirnya ke BTM tau kan di Bogor kan. Iya. Udah belilah nggak sempat dicuci langsung pakai langsung berangkat ke istana. Langsung berangka, berangkat kan. langsung dari jam 3 kita akhirnya ya udah proses dipanggil nggak tahu tuh akan menghadap siapa gitu kan ternyata hari itu langsung diterima oleh ibu negara langsung 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 Ya kebetulan oh jadi nggak pakai uh, proses misalnya ada interview dulu kah atau apa nggak ada enggak enggak langsung masuk aja gitu langsung langsung mungkin uh, tiga bulan itu proses screening enggak saya enggak tahu kan ah. misalnya ini orang ini terkait isi ah, gitu, kan? gitu atau ini berhubungan dengan apa gitu kan alhamdulillah mungkin steril bersih ya udah dipanggil disuruh nunggu dari jam 5 kita udah datang jam 3 baru diterima tuh jam 8 malam karena memang beliau baru pulang kunjungan kerja hmm. dari luar kota ya udah ketemu cuman ini yang namanya Mas Endi ya siapa ibu ini yang namanya ini ya siapa ya sudah bantu saya ya udah aja udah pulang ke Bogor udah <laughs> udah gitu doang tolong bantu saya oh, gitu kok di bayangan gue tuh kayak ribet banget e, enggak ya. enggak gue juga bingung gue nungguin kan tegang kan setiap nanya pas ketemu pas wapres oh, mau ngapain mas di sini kan gitu kan gak tahu kan kita namanya Iy. orang asing <laughs> di situ ya kan e, mau tadi mau dipanggil kayak gitu kan dipanggil siapa belum tahu mas kan ya, gitu. <laughs> <gadanya> wah itu lebih deg degan lagi kan deg ketika dipanggil gitu. belum tahu kemana iya. dicurigain pas masa iya. itu diradi kan kalau masuk kan ada ring satu mm. ring dua ring tiga ya waktu masuk pos awal kan namanya hari sabtu kan sepi gak ada orang ke kantor kan iya. udah ditanyain mas mau kemana <tuk> saya dipanggil untuk ini apa ya pemanggilan untuk staf ibu negara jangan main-main anda anda dari mana kayak <tuk> gitu kan wah <tuk> oh, saya dari sana negara pak ya udah tinggalin id-nya di sini pakai id tamu kan udah pokoknya setiap posnya ditanyain gitu lagi gitu lagi kan sampai ke dalam Udah kita nunggu, aja. Ya, nggak ada yang kenal. nggak ada yang peduli sama sekali. Tapi berdua waktu itu datang? berdua sama teman. Uh. Nah singkat cerita kita kerja, gitu kan? Uh, kemudian satu bulan tuh nggak ngapa-ngapain, karena tadi pesannya bantu saya, bantu ngapain? <laughs> kita juga bingung ya kan? Iya juga ya. <laughs> bener -bener. Di istana jadi kita uh, untungnya waktu itu ada staff uh, sespri ibu negara, zamannya Bu Ani Yudhoyono, you know. zamannya uh -huh. almarhum. Jadi ada dua staf waktu itu yang ya kalau di SESPI ngerjain ini, 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 ini. Tapi ya kita belum ada perintah ngerjain hmm. apa, kan gak berani juga. Satu bulan kemudian dipanggil lagi sama ibu. Ke? Ibunya pas ke Istana Jakarta. Oh, Istana Jakarta. Ya, dari Istana Bogor, bila ke Istana Jakarta, dipanggil lagi. Ini teman-teman uh, kerjanya di mana? gitu? Kan? Di Wisma Negara, Bu. Ya, kan? gitu. Oh, saya gak pernah lihat ya ke Bogor. Ya, kita belum ada perintah kan gitu. Hmm. Udah mulai nanti hari Senin ada yang ke Bogor. Nah, kebetulan karena saya rumahnya di Bogor, hmm udahlah jadi setiap hari ke Bogor. Oh gitu. Ya itu hitung pulang kan jadinya. Iya hitungan pulang. Ah. gitu. Nah itu di Bogor juga sama berproses lagi nggak ada yang kenal sama kita. Masuk yang samping gereja Jebo tuh. Ah tahu. Itu kan namanya pos 04 pakai motor ya kan. Pak mau kemana pak? Mau kerja di sini. Buka helm, buka jaketnya. Ya udah kita gitu, Gak ada yang kenal ya kan. Sama nuker ID lagi pakai ID tamu ya kan karena belum jadi tuh ID-nya. Oh ngalamin gitu, gitu. dulu. Gitu. Ya. Sedih ya. sedih nggak ada yang kenal ya? ya kan. Parkir motor, Jalan tuh ternyata kan beliau tinggalnya cukup jauh, bukan di gedung istananya ya, bukan yang ya? kelihatan. Kalau bukan, dari jalan bukan. Merdeka itu kan, nggak yang di eh, Bogor nih, yang uh -huh. di Bogor. Ya kalau dari Balai Kota kan kelihatan, dari eh, kan. Balai Kota dari uh. hmm, dekten de 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 Regina Pacis kan kelihatan. Uh -huh. bukan di situ ada satu pavilion lah yang ada lagi, tempat tinggal ya, lebih kecil dan memang lebih nyaman sih gitu untuk tinggal di situ. Jadi, itu jadi tiap hari jalan kaki gitu kan bolak-balik sama, tiga bulan, empat bulan ya, orang belum pada kenal lah, karena kan pas pampres itu gantian tiap ya. tiga hari orangnya ganti. Mereka ada tiga ribu orang, jadi jangan berharap langsung kenal sama kita gitu. Wow. Pasti ditanya. Tapi sebenarnya tugasnya sekber itu apa sih sebenarnya? Uh, lebih ke semua hal dikerjain. Nah itu dia. Iya <laughs> kan semua hal dikerjain. Hal-hal yang substansi. kan tadi kan bantu saya ya gitu. Iya. Nah itu diterjemahkan. Luas ya. itu soalnya kan. Apa gitu. Tapi itu ya, artinya tanggung jawab itu kan tidak langsung datang semua kan bro hmm. gitu. Hmm. Tapi dikasih kepercayaan satu dulu ternyata bisa ditambah lagi pekerjaan yang lain tambah pekerjaan yang lain perlu waktu. Tapi semua ya, substansi dari mulai persuratan, administrasi, terus keuangan, bahkan hal-hal pribadi katakan kita sespri ya Jadi, -jadi hal, hal pribadi beliau, kebutuhan beliau, intinya kita pelayanan lah. Ini oke, okay. yang jadi sespri itu satu atau banyak sih sebenarnya? Tadinya berdua dengan teman oh, saya. Ya, dengan teman waktu itu berdua masuk kita terus uh, dia baru tahun ini pindah ke pemprov DKI. Oh pemprov DKI. Nah, karena ya udah cukup lama juga kan. Ya Sebenarnya itu kalau untuk karir kita kan biasanya berapa tahun mutasi lah gitu uh. pindah gitu kan ini udah udah delapan tahun lebih alhamdulillah sih. Kalau bagi saya selama masih dipercaya ya udah kerja terus. Wow, Oke. Okay. Nah kalau tadi kan uh, sempat berarti kan ngurusin substansi dan segala macamnya udah pasti ya dan akhirnya tidak bisa dipungkir bahwa akhirnya semua-muanya diurusin juga nih. Sama Alam, seks pri, iya. eh, sek, sek pri ini kan hmm. gitu. Nah tadi kan yang Sandy juga sempat ngomong. Bahwa sampai hal-hal yang pribadi pun itu juga ya. dibantu gitu kan. Ya. Berarti kan frekuensi ketemu sama ibu tuh sering kah? Atau kemana-mana bareng sama ibu jadi? Uh, sebelum covid ya pari. Sebelum covid sebelum ya? covid oke. Okay. Ya pari dan kita udah kayak minum obat lah. Karena kan pagi istilahnya absensi lah gitu kan harus kelihatan muka gitu atau mungkin ada surat atau apa yang harus dilaporkan pagi kadang pagi belum ada nih siang baru ada surat atau bahan yang dilaporkan siang sore baru ada gitu kadang sore bahkan sampai malam gitu kalau misalnya kegiatannya besok terus kita tunggu-tunggu nih draft acaranya belum ada ya kita tungguin sampai keluar berarti nggak kenal waktu ya nggak kenal waktu udah nggak ada misalnya masuk jam setengah delapan pulang jam empat sore nggak ada dua puluh empat tujuh aja udah gitu yang mungkin nggak 24 jam juga kali ya. <laughs> karena tapi sekarang kan karena e, apa udah ada WA dan lain sebagainya. Ibu negara itu WA juga. Oh. Se fleksibel itu sebenarnya. Fleksibel banget uh, gitu ya nggak harus yang ngadep gitu. Iya. Berarti ini WA-an ya, nih ke ibu. Iya, ya Ya, empat ya, muda juga kan, perintah. Ibu suka pakai stiker-stiker gitu gak sih kalau <laughs> Kasih tahu gak ya? ya? <laughs> ya Maksudnya kan, pemirsa juga pengen bener, tahu bener. Pokoknya gitu. waktu Kita itu, juga kepo gitu. Enggak, waktu itu kan sempat ya, yang Mas Kesang ya, Screenshot mm -hmm. screenshot chatan sama ibu ya atau siapa mm -hmm. sih lupa di Twitter ya. Mm -hmm. Ya emang pakai stiker. Suka pakai stiker. Iya, kan? ya, kayak stiker lucu, kadang stiker apa gitu gitu. Mungkin stiker dari putra Putih beliau kali yang ngirim ah. saya Mbak Kahiyang Mas Gibran atau Mas Kesang beliau simpen kali. <laughs> <di handphone>. Kalau <laughs> enggak ini lucu pasti pencet add favorit. Iya, yeah, kan, gitu. gitu. Akhirnya dipakai gitu dipake. kan. Oh gitu, Ih, lucu banget ibu ya suka pakai stiker-stiker gitu juga ya. Aku juga mau bikin stiker. <laughs> <laughs> Tapi gini, uh, Mas Sandy, eh, Kang Sandy, uh, kalau misalnya sama ibu gitu ya, hmm. ibu tuh ada cerita-cerita lucu gitu gak sih misalnya cerita lucu apa gitu yang diobrolin ke Kang Sandy gitu? Atau mungkin kejadian apa nih yang lucu gitu lagi sama ibu gitu? Ada gak sih? Banyak banget sih ya, banyak banget karena kan 8 tahun tuh, uh, dan lucu. tiap hari berinteraksi gitu kan. Oh. Dan, ya. Kita ikut kunjungan juga di dalam negeri, di luar negeri. Banyak banget gitu kalau momen sih. Cuman, ibu spontan aja sih. Kita kayak sama temen gitu kan. Maksudnya dalam artian bukannya culangung ya. Gitu mm -hmm. kan? bukannya, gitu. Duh bahasanya culangung, culangung ini. Culangung ya bahasa Sunda Logor, ya. Nih, culangung, udah lama gue gak denger nih. tapi kalau, Di translate ya cari translate, ya. Translate, translate culangung. culangung. Kalau gue sih intinya tetap menempatkan posisi sebagai staff beliau. Tapi kadang beliau ngajak bercanda gitu. Mm. Jadi kita, wah, itu kan berarti beliau lagi happy ya udah gitu. Banyak tuh kejadian gitu kayak cuma ngetawain orang gitu. <laughs> lucu lihat kan, tuh gitu. Tuh kan emang hobi ngetawain orang tuh. Iya bisa. Apa-apa juga apa gitu. lucu gitu. tuh lihat ya kan siap-siap gitu. ibu ya kayak siap-siap aja gitu. Iya kan. Oke, tapi 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 gini, uh, kan di bayangan gue ya gitu uh. ya. Dengan gelar ibu negara hmm. gitu kan apalagi kan ibu dari solo gitu yeah. kan. Kan keratonnya juga lumayan kuat betul, gitu betul kan. Maksudnya apakah yang kaku banget kah atau yang gimana kah? Yang image-nya tuh yang benar-benar kalem banget tapi ternyata suka bercanda gitu. Ya. Iya, iya, iya. Ya itu apa situasional lah ya. Kalau pas acara resmi atau apa enggak gitu. Tapi kan eh, tadi kan kalau gua tuh banyak mendampingi juga acara-acara enggak -acara resmi misalnya beliau pulang ke solo. Hmm kayak cuman ngejenguk cucu gitu kan itu kan nggak ada nggak ada apa protokolnya itu nggak ada Hah? kok protokolnya nggak dipakai nggak ada nggak ada pas pampres ada pengamanan ada gitu bahkan beberapa tapi kali tapi kan mesti sop nya apapun kegiatan ibu negara harus ada protokoler kan Eh uh, enggak sih enggak selalu lebih ke pengamanan oh, pengamanan, pengamanan aja pengamanan itu yang yang wajib ya hmm. gitu, yang wajib tapi kalau protokol enggak karena kan protokol buat acara aja jadi kalau protokol itu paket biasanya ada orang protokol ada bagian pers media hmm. ada bagian jamuan yang nyiapin hmm. makanan hotel dan lain semua gitu nah itu kalau resmi tapi kalau pulang ke Solo kan beliaunya tinggal di rumah gitu dan nggak ada kegiatan tapi itulah tantangannya justru kalau nggak ada kegiatan kita makin deg-degan kan gitu kenapa tuh kan nggak tahu kapan saja beliau mau keluar kayak oh tidak terschedule, terschedule. Dan, oh iya benar-benar tiba-tiba saya mau ke mall sama cucu. Iya. Wah, keder gak tuh? Gitu, iya, jam 7 pagi. Mas, saya mau ke pasar buah. Uh, kita masih di hotel semua. Langsung ke kediaman kan buat jaga-jaga. Ya, nyapin nyiapin kendaraan semua kan. Teman-teman pas pampres gitu. Ya gitu. Terus nanti. Gak ke supermarket, ke pasar beneran. Oh, ya? eh, pasar pasar nongko ada di Solo. Ah. Cek aja itu. Pasar oh, ibu masih buah. suka ke pasar iya. kayak gitu sendiri. Sendiri. Nah, ini ada kejadian lucunya nih. Apa tuh? Jadi, mas nanti gak usah dikawal ya. Kan cuma ke pasar kan gitu kan. Ah, ah ini di Solo kok kampung halaman saya. Paling beliau misalnya dengan staf rumah tangga ya kan. Karena biar tahu mau belanja apa aja gitu. Sekalian. Ya biar bebas lah gitu kan kalau diikutin banyak orang orang-orang pada nolai kan nggak bebas gitu kan. Uh. Ya udah beliau berdua dengan staf rumah tangganya. Berdua banget. Berdua banget. Berdua. Ini ibu negara loh. Iya berdua banget. Nah cuman kan pas pampes pada bingung mas gimana ya kan beliau juga harus tetap mengamankan kan kalau ada apa-apa yeah. pas pampes digantung juga. Ya udah kita biasanya lah inkognito. Jadi kita ngikutin gitu, cuman tidak terlihat oleh beliau gitu. Nah, ternyata pas di pasar itu banyak yang minta foto. Wah. Ke beliau kan. udah kayaknya udah kewalahan kan ngajarin foto. Terus yang staff rumah tangga telepon. Mas ini di mana? Ada, kenapa? Betapa ke sini, kesini? sini. Ibu banyak yang minta foto katanya. Terus kita nggak nggak dalam waktu lama gitu, cuma lima menit udah ada di situ. Dia kata beliaunya ketawa-tawa aja ya kan. Bagi beliau tahu bahwa kita tuh sebenarnya ngikutin ya. gitu kan eh banyak lah kejadian-kejadian gitu hmm. ya kalau udah mas bayang kan dulu masih belum nikah tuh masih hmm. sering nemenin ke Solo juga mas aku mau jalan sama ibu gitu kan Gak usah dikawal ya oh siap mbak ya kan nggak dikawal pas sampai kan udah tahu protapnya gak ya, dikawal ya. cuma kadang yang lucu nih Intel Intel Kodim Intel Polres nah. mereka pada nyamat pakai jaket ojol ya kan nah. <laughs> jadi udah bener nih pakai jaket ojol ya kan teorinya bener nih jaket ojol ya kan cuman sayang hatenya pakai antena <laughs> <laughs> waduh dicincangin dong sama ini enggak sama bayang dipoto ya kan sama mbak kayang dipoto kirim ini opo mas <laughs> kok banyak intel ya. <laughs> Siap. siapa siap salah mbak udah abis itu sudah nyengkir ya kan Pernah juga ditilang ibu, hmm. ibu negara ditilang, ibu negara ditilang. ditilang ya kan saya yakin polisinya masih ada di Solo nih, di lampu merah mau belok lah gitu kan, di stop gitu kan, kita di mobil Oke, saya nanya dulu ya. yang nyetir siapa oh itu supir pribadi ya? supir pribadi yang dari pas mau belok hmm, gitu. kadang dulu mbak kayang juga nyetir sendiri sih oh, Oke, okay. gitu. cuma waktu yang kejadian ditilang itu ada supirnya. Hmm. Jadi supirnya buka pintu, udah ya, kita ibu negara, ibu negara, polisinya kayak belum paham, nanya sim lagi, <laughs> gitu kan? Itu, Lalu, itu masih ada polisi. Ada, 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 saya masih ada. Itu pokoknya cerita-cerita banyak lah, namanya ya apa ya keseharian aja gitu bukan kalau momen kenegaraan, momen acara resmi kan itu udah, udah, udah inilah. gitu yang justru yang banyak banyak kayak gitu. Terus pulang ke Solo berdua dengan saya aja pernah. Berdua itu kita sampai gimana pengamanannya nih? Kan gitu. Tapi adalah nggak usah ceritain pengamanannya. Oh, ya, ya, gimana. Ya. <laughs> Nanti bocor lagi. Ya, ya. Yang penting antenanya nggak kelihatan ya. <laughs> ah, itu kelihatan. yang penting. Aduh itu ada ojol di depan cek ada antena sekarang bukan tukang nasi goreng, dong. Ojo juga, ya. Itu bahaya. Itu Waduh, bahaya juga, ya. Oke, okay. kalau misalnya de dalam tiga kata, hmm. ibu Irena Jokowi itu menurut Mas Hendy itu seperti apa sih? Dalam tiga kata, satu perhatian. Gitu, jadi ya, inilah mungkin... eh, apa ya? Beliau keibuan, ya. Jadi, ya. Bapak kan sibuk dengan tugas kenegaraan, Bapak Presiden itu banyak sibuk. Nah beliau itu memperhatikan mungkin yang hal-hal e, kecil, terlihat kecil tapi itu sangat bermakna gitu. Contoh? Contoh misalnya, tukang sapu lah di istana, gitu. Oke. Okay. Beliau sangat, Mas itu kayaknya udah lama ya nyapu di, di area sini, gitu kan, dikasih bantuan Mas, gitu. Apa aja maksudnya dikasih bantuan, atau sekedar ibu nanya namanya siapa Mas, coba kirim, gitu. Jadi memang apa ya hal-hal kecil seperti itu. Banyaklah banyak momen juga termasuk ketika kunjungan ke daerah gitu kan. Orang besok dusuk besokan pengen foto sama bapak, mungkin ibu fokusnya ke yang lain, ada anak kecil ya kan kejepit nangis, kakinya keinjek nah ini, ini. itu ada yang anak kecil awas-awas gitu kan. Gitu. Jadi ya itu satu perhatian. Semua, satu okay, ya. perhatian. Yang kedua beliau jauh ini yang saya kenal ya sangat sederhana untuk ukuran ibu negara nah itu dia tapi ya, jangan tapi jangan dari tadi ngebayangin ibu negara tuh kayak kan udah wow banget iya, gitu iya. ya ini. tapi ternyata ibu tuh sangat sangat sederhana sederhana sekali ya sederhana. nah ini nih yang belum tahu kali ya kalau beli sesuatu ditanya dulu harganya masih nawar oh, ya iya dan ditawar ibu negara nawar <laughs> berarti wajar dong kalau gue nawar. Ya, wajar, aja nawar, wajar, gitu wajar. Kan? Enggak, karena beliau tuh tahu eh, apa harga aslinya, harga pasarannya. Contoh lagi nih kadang ya eh, lagi pameran UMKM nih, mm. ya kan mungkin pikirannya eh, si orang ini ah mumpung ibu negara gue jual aja harga segini. Mm. Padahal ibu negara kan tahu karena sering terlibat gitu kan bahwa harga taplak meja ini segini, harga kain itu kalau kain batik tulis segini, oh, iya, iya. kalau kain pewarna alam segini. Beliau lebih tahu gitu. Jadi ketika harganya mungkin up terlalu tinggi, beliau akan oh mahal banget ya gitu kan. Gak turun gitu kan. Ya sekaligus mengingatkan jangan, apa ya, jangan nembak atau gimana lah harga ah. itu. Masih rawan Dan kalau kemahalan dia akan bilang, kemahalan mas gak usah dibeli. Itu akan bilang. Oh gak gengsi gitu oh, ya? Enggak, enggak, enggak. Enggak kayak, kan ada ya jangan kan ngomongin ibu negara gitu ya sosialita atau siapa gitu kalau aduh ma mahal gitu kan harganya ya udah karena tanggung gengsi gitu ya udah beli aja gitu enggak. tapi Juga biasanya bisik-bisiknya ke gua sih ke uh, belakang mas kayaknya mahal gitu nggak usah dibeli hmm. ya, ibu cuman megang-megang terus nggak jadi gitu. Okay. tapi ditanya harganya gitu itu oh, detail banget banyak lah oke okay. kayak nyari penjahit mesen souvenir mesen apa pasti ditanya masih iya masih, ya. masih yang nyampe ngurusin souvenir juga ibu kadang-kadang masih ikut. Oh ya, nah, itu tadi bapak kan mungkin hal-hal besar, mm -hmm. ibu ya hal-hal detailnya itu kan pas di ketemu kepala negara, ketemu ibu negara, kan, pasti tukeran souvenir. Iya, iya. betul betul betul. Iya yeah, benar kan? Ah, ah. Mungkin kalau eh, apa saya nggak tahu kalau yang lain lah, Mungkin kalau tipe-tipe pemimpin kan beda-beda nih. Mungkin ada yang tipe bosy, Udahlah, gue nggak mau tahu itu hal kecil loh, urus saja ya kan. Tapi beliau sangat concern gitu. Ini apa yang mau dikasih misalnya kemarin gue ke Cina nih ke apa ke Beijing? apa yang dikasih buat madamnya si Jinping istrinya? Oke, apa yang dikasih? kalau boleh tahu? Kemarin itu tas perak. Tas perak. Ya. Tapi itu apa? Khas dari Indonesia, Jogja, ya, Jogja, de... Jogja, Jogja. Ya. Jogja, oh iya perak Jogja. Ya. ya beliau tahu gitu. Karena pastinya ibu yang ngide? Eh kan di, dikasih referensi. Di, di istana kan ada biro pengolahan istana, nanti akan mengusulkan. Kadang ibu juga ngasih ide, coba ini mas, coba ini. Ya tadi, makanya kadang nggak ada pekerjaan yang pasti lah gitu. Pasti selalu berubah tiap hari gitu. Namanya. Apa ya, kesukaan kan ya. ya, ya, ya. Hari ini suka makan ini, besok suka makan apa kan gitu. Nah kalau ngomongin makanan, termasuk yang ribet gak sih ibu atau bapak gitu? Makan masih ada waktu bareng ibu sama bapak? Ada, ada. ada Kan sibuk banget tuh dua-duanya. Ya, ada, ada. ada. Uh, biasanya makan malam sih itu ya makan yang... malam iya kalau bapak udah pulang biasanya makan malam bahkan favorit ibu sama bapak makanan apa kalau boleh tahu banyak sih ya, berubah-ubah ya. ya kita di selera makan berubah-ubah gitu ya. hmm. tapi ada sih polanya sebenarnya gitu tapi ya tapi nggak nggak yang harus makan ini terus gitu bahkan eh, makanan cepat saji juga ada yang hmm, makan juga cepat ya, saji ya. Oh. Pastinya gini, kalau kunjungan ke daerah, makanan yang paling enak dari daerah situ kan pasti berusaha disajikan kan uh. oleh pihak jamuan gitu. Uh. Nah, itu pasti dicobain gitu. Oh, pasti Kita uh, punya tulusnya gitu, misalnya ke luar negeri atau ke daerah mana. Uh, 70% tuh harus makanan lokal gitu, jangan yang biasa disajikan. Gitu. Hmm, jadi, kalau kemana ya harus makanan daerah situ ya. Makan. makan, nah, yang repot kalau di satu daerah lebih dari tiga hari. Otomatis kan ada makanan yang berulang nih ya. di usulan. Dan ini kita baru ngerasain sih bahwa Indonesia tuh kaya banget. Makanannya salah ya. satunya ya. Jadi kita punya banyak referensi. Coba ke negara Eropa. Itu lagi, itu lagi. Iya, yang namanya breakfast, sarapan pasti American style kan. Iya. Roti, ini, ini. Amerika juga. Amerika ya, juga sama gitu. begitu-begitu. Bingung betul, kan. Kalau di Indonesia. Bubur, nasi, nasi guduk, produk, produk, lontong sayur. Gado -gado, <laughs> lontong sayur. Iya, iya, iya. Wah gila, aku cinta banget sama Indonesia. Gitu makanya wah, kalau di luar negeri udah waduh makanan ini lagi ya tidak nah, akhirnya ya, sama sedikit ibu sama bapak yang romantis siapa sih? atau sama-sama gitu aja gitu? enggak ya, kalau misalnya kelihatan kan hmm. kayak hmm. kaya cek-cek aja kalem-kalem aja gitu ya pastinya kalau ibu sih lebih perhatian banget ya Hal -hal kecil kayak pasti inget tuh kejadian bisa dicek juga acara di KBRI Singapura jadi rambut bapak itu agak agak acak-acakan naik oh. angin lah gitu kan. Ajudan udah dikasih kode kan. Ya. Rambut bapak, rambut bapak gitu kan. Itu sempat ketangkap kamera ibu memperhatikan betul penampilan itu. Jadi ya mungkin romantisme orang zaman dulu kali ya. Yang nggak, ya, nggak uh, kayak anak-anak zaman iya, sekarang. Iya kan. gitu kan. Bentuk perhatiannya ya hal-hal kecil gitu. Ibu sering video call bapak gitu nggak sih kalau di mobil? Uh, cucu mungkin. Oh, bapak cucu. sih lebih sering bapak. Bapak tuh sering video call oke bapak yang lebih sering video call gitu ya. Oke, oke, oke. Nah, berarti oke, okay, oke. Okay. Ini udah mulai seru nih masalah ibu gitu kan. ini kita ngobrolin sedikit. Aku kan sempat uh, scrolling-scrolling nih uh. Instagramnya Kang Sandy. Ya yeah. kan? Ada foto bertiga tuh. Salah satunya ada Mas Gibran. Wah. Wow. <laughs> Apa nih pertanyaannya <laughs> nih? Ya enggak. Ini kan uh, kemarin baru saja kan uh. sudah diumumkan, oh, ya kan Mas Gibran ini akhirnya mendampingi uh, cawapres Bapak Prabowo hmm. gitu tanggapannya berarti kan kenal sama Mas Gibran juga kan anaknya ibu juga gitu apa ya tanggapannya ya jempol aja ya jempol <laughs> sesuai dengan tanggapan ibu negara kalau ditanya juga hmm? kasih jempol gitu karena uh, sejujurnya kalau itu mungkin hal yang lebih private ya hmm. uh, saya Gue tuh nggak nggak pernah masuk ke politik. Jadi kalau ngebahas politik atau hal-hal yang keluarga itu nggak nggak pernah. Oh, politik dan keluarga nggak pernah ikut di obrolan enggak, itu enggak. gitu ya. Iya, kayak saya keluarga kayak masalah pacaran atau mau menentukan waktu nikah itu enggak gitu. Kita terimanya ketika udah jadi aja gitu. Ya, udah terima aja gitu ya, terus baru diatur semua. Batu uh, siapin gitu. Jadi makanya proses apalagi proses politik sekarang ya begitu cepat, begitu dinamis gue sih nggak nggak tahu menau lah soal itu, oke, <laughs> jempol lah <aja> pokoknya. Jempol. <laughs> Tapi ada dong tanggapan sedikit gitu hmm. uh, tentang Mas Gibran terpilih gitu. Ya. Ada maksudnya kan sama ibu udah kenal dekat mm -hmm. dan ibu juga keibuan banget otomatis dengan anak-anaknya juga pasti kenal baik gitu kan? Ya alhamdulillah jadi ya ketika pertama bergabung di sini itu momennya pas nikahan. Mas Gibran, 2015. 2015, ya. jadi waktu itu pas pertama kali dinas, yaitu bantu-bantu persiapan nikahan di Solo waktu itu Mas Gibran, karena kan anak pertama, pernikahan pertama, jadi ya persiapannya tahu sendiri lah. Namanya anak presiden ya gitu yeah. kan, <laughs> mau ngundang semua menteri, pejabat-pejabat, jadi banyak yang disiapin. Ada nah di situ kenal Mas Gibran, kenal Mas Kesang, kenal Mbak Bakayang, jadi ya kenal lah gitu, tapi nggak yang kenal terlalu jauh gitu karena udah punya ini masing-masing juga ya kesibukan iya, masing-masing iya. mereka ya. Mereka juga misalnya kayak Mas Gibran dulu apa punya perusahaan gitu catering kan punya staff-staffnya sendiri Paling kalau pas beliau ke Jakarta gitu ketemu oh. Bapak Presiden sama Ibu ya paling gitu kita ketemu gitu. Nyiapin apa, nyiapin apa karena kan bawa cucu ya kan kadang hmm. Mas mau main ke Taman Safari disiapin ya oke siap gitu kita oh, nyiapin. Lebih ke situ ya. Gitu. Ya ya. Bukan interaksi yang pribadi tiap hari gitu, mm -hmm. berarti berarti nggak ada obrolan-obrolan yang santai gitu sama nggak ada kesempatan gitu sama ada ada ya paling pas ke Solo gitu kan lagi santai dulu kan belum belum jadi wali kota kan lebih fleksibel waktunya mm -hmm. ya kadang ketemu misalnya ibu lagi sarapan bareng makan siang bareng makan malam bareng gitu tapi itu kalau saya tahu batasan jadi nggak apa Mana betul ya kan? <laughs> anak presiden. Ya. Ya, ya, ya. Gitu. Ya, walaupun sekian tahun gitu kan dulu Mas Kaisang masih kuliah di Singapura ya kan. Ya, ya. Kadang eh, pernah kita nganter misalnya sampai ke Suta beliau mau berangkat kuliah ya Ya paling ngobrol makan siang gitu. Tapi tahu batas salah. Oke. Tentang isu politik dinasti. Hmm. Ini lagi ramai juga kan gitu. Iya ya, ya. Tanggapannya Kang Sandy deh. Pribadi ya. Pribadi, pribadi lebih ke pribadi, ya, jangan ya. jadi sekpri, pribadi ya, lebih pribadi. Pribadi pribadi. Uh, yang gua tahu sih memang kalau dari dari pakar politik, pakar hukum pasti ada berbagai sudut pandang ya. Iya. <tuh> Tapi kalau sebagai anak muda gua ngelihat ini ada kesempatan gitu untuk siapapun bisa tampil ke depannya dan mudah-mudahan juga bisa menginspirasi yang lain bukan cuma levelnya cawapres lah Sehingga yeah. mungkin di tingkatan gubernur atau tingkatan wali kota bahwa anak-anak muda ini juga ada kesempatan itu mengenai prosesnya kemarin seperti apa yaitu mungkin ahli hukum ahli tata negara yang yeah. lebih tahu ya kita ikuti seperti apa yang pasti per hari ini kan ketiga paslon ini sudah yeah. mendaftar dan sudah diterima KPU itu aja sih Oh so, ya, berarti tinggal tunggu aja. Tinggal tunggu aja, main 24 ya. gitu ya. Oke, okay, oke. Oh, <laughs> tapi saya suka sih generasi muda ini gitu. Iya, yeah, iya. Kan. Yeah. Sampai saya aja terinspirasi loh. Oh, gitu. Mau yeah. ke politik juga? Enggak, enggak. Cuman terinspirasi aja gitu bahwa di umur yang masih muda bisa sampai di level itu gitu hmm. kan. Kayak wow gitu dan dengan isu yang merebak sebanyak ini gitu. Iya, yeah, yeah berarti kan udah udah banyak tuh gempuran gempurannya gitu kan pasti, kan mental pasti. harus kuat juga gitu iya iya tapi ya menurut saya itu dinamika politik itu politik mm -hmm. tuh kalau nggak ada gimmick gimmick kayak gitu tuh nggak rame saya ya pikir kan? cuma dunia perartisan <laughs> aja <laughs> ya. jujur aku tuh nggak ngerti politik Iya, gitu. itu gitu kan dan kalau menurut gua sih kita kan udah belajar ya terutama dua pemilu terakhir 2014 2019 itu apa, pendukung tuh pertarungannya sangat sengit lah ya di medsos bahkan di lapangan pun sampai ada demo dan lain sebagainya ya harusnya sih kita udah belajar gitu masa mau mengulang lagi gitu kan ya. 2014 2019 siapapun presiden yang terpilih kan ya lu harus tetap kerja bos ya. <laughs> buat nyari makan kan betul, gitu betul betul, kan? betul 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 eh kang sendi ini nggak sih kan kita nggak jauh beda nih hmm. umurnya baca naruto juga nggak sih one piece Oh sama anak One Piece. Zoro. Zoro. Oh Dan ada Zoro. Ada Luffy. Luffy. Wow, nah, manisnya. jadi kemarin juga sempat ada di sosial media saya gitu ada foto Pak Jokowi, Pak Prabowo sama Mas Gibran. Mm. Ya kan? Itu lucu tuh banyak video ria kayak ya udah biasa aja gitu kan bahwa Pak Presiden sama uh, menteri eh, Menhan ya, Menhan. Pak Prabowo sama anaknya gitu kan wali kota gitu kan ya udah cuma foto gitu tiba-tiba disambung-sambungin sama Naruto oh gitu Naruto Sasuke sama Boruto, oh iya 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 itu, ya, itu. Ya, itu betul, kan jadi gitu. langsung damage-nya <laughs> gitu. wow gitu kan gitu sempat mampir juga tuh iya iya lihat nah, lihat 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 hampir tiap hari mantengin emang lagi seru-serunya kan iya. mantengin gitu kan emang ya udahlah gitu kan seru-seruan gitu kan hmm. lucu-lucuan kita nggak usah terlalu tegang lah gitu sekali lagi anak muda Benar sih kalau Mas Gibran kan sering bilang nanti yang menentukan rakyat gitu. Ya. udah kalau memang sejauh ini eh, apa landasan hukumnya memperbolehkan untuk beliau ikut dalam eh, kompetisi ini ya. ya, silahkan aja. Tapi nanti kita lihat gagasannya seperti apa, programnya seperti apa. Nomor pribadi Mas Gibran ada berarti ya? Ada. Ada. Ngucapin selamat juga? Selamat Mas gitu atau? Uh, seperti apa? Ya? Enggak lah beliau lagi sibuk banget ya. Uh lagi sibuk banget dulu mah kadang ngirim apa Mas Gibran ngirim ini apa promo mangkokku <laughs> makanya wa wa iya wa wa iya tapi pas jadi wali kota Solo ngirim ini promo wisata Solo gitu oh, jadi memang yang namanya fasilitas atau uh, media sosial zaman sekarang tuh benar-benar digunakan semaksimal mungkin ya Iya. Yeah. sama Mas Gibran ya Gibran Gue bingung balasnya. Ini balas apa ya kan? Siap makan atau gimana ya kan? Dikirim mangkokku ya kan? Beli tapi kan. Beli ya, ya makanya. Ya. Coba dikasih voucher ya kan? Mas gratis makan di mana gitu uh, kan? Nah, ya udah. Oke. Okay. Oke okay, cerita sedikit Kang Sandy. Uh, tentang perjalanan Kang Sandy nih. Aku kan ngelihatnya bahwa tadi kan Kang Sandy sempat cerita bahwa ke istana negara aja naik motor. Hmm. Ada berapa pos ditanyain terus gitu kan. Aku ngelihatnya kan berarti Kang Sandy itu memulai sesuatu itu benar-benar dari nol, yeah. gitu ya. From zero tuh hero lah wow. sekarang. Ya. Nah, itu Boleh tahu sih latar belakangnya kok bisa sampai akhirnya ada di lingkungan kenegaraan itu gitu. Ya. Yeah. Hmm. Bahwa apa sih yang dulu dipelajarin, terus kenapa ngambil sekolahnya harus apa gitu, atau ada khusus gitu. Mungkin tips juga nih untuk generasi muda kayak. Bogor oh, gue terinspirasi nih sama Kang Sandy gitu kan. Ya, iya. Pengen banget siapa tahu bisa gitu kan. Siap, siap. Uh, <tuh> Kang Padi kan di Bogor juga ya. Hmm. Samalah kita. Uh, gua gue kelahiran Bogor. Hmm. Cuman waktu umur 4 tahun itu tas migrasi. Ke? Ke Kalimantan. <tuh> oh jauh ya. Zaman kita masih tahu kan program tas migrasi kan. Iya, iya, Namanya ya. Ya, ya. Pahato, ya kan. Kirim-kirim orang. Keluarga dan... berarti Keluarga. Gitu. Jadi transmigrasi pertama 92 itu ke daerah Sanggau, Kalimantan Barat. Kemudian satu tahun kemudian pindah transmigrasi ke Oki, Ogan Komuning Ilir di Sumatera Selatan. Gak nyampe setahun di sana 6 bulan pulang ke Jawa, terus transmigrasi lagi ke eh, daerah namanya Sungai Danau di Kalimantan Selatan. Kemudian Kalimantan, Sumatera, ba, Kalimantan Jawa, 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 Barat, Jawa, Jawa. Kalimantan Selatan, setahun pulang lagi transmigrasi lagi ke namanya daerah Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Kemudian setahun pulang lagi, transmigrasi lagi di Kabupaten Kapuas, Raya kalau sekarang. Buset, itu sekolahnya gimana pindah-pindah Nah itu, <tuh> <tuh> jadi kan gini, kenapa pindah-pindah kan gitu pertanyaan. Iya. Satu, dulu kan gak ada database online. Jadi lu mau transmigrasi, jadi setiap pulang itu gue gak, nggak transmigrasi dari kota yang sama ya jadi misalnya transmigrasi pertama berangkatnya dari Bogor, nanti trans transmigrasi kedua ngambil kuota dari Tangerang, ketiga dari Bekasi, keempat dari Karawang, kelima dari Purwakarta. Gitu, nah, datanya kan enggak online, enggak orang bolak-balik ikut transmigrasi. Nah, kenapa satu tahun? Karena satu tahun itu, selama satu tahun kita sebagai transmigran di sana masih dapat jatah makan, jadi dapat beras, minyak, garam itu masih dapat dari pemerintah. Kali itu program pemerintah. ya program pemerintah. kenapa orang tua mau ikut transmigrasi? dulu alasan satu kesehatan. jadi bokap udah sempat dua kali operasi di Bogor, mau operasi ketiga. nah cuma udah bilang ke dokternya dok, daripada operasi ketiga mendingan meninggal aja lah gitu, mendingan mati katanya gitu. nah ternyata ikut transmigrasi sehat, alhamdulillah sampai sekarang. mungkin nggak tahu sampai ya kak. eh sampai sekarang? nggak nggak dioperasi operasi jadinya? nggak operasi yang ketiga itu nggak nggak pernah dilaksanakan. Bentar, korelasinya dengan kesan apa karena jalan-jalankan? Nah mungkin udara mungkin tingkat ah. stres dan lain sebagainya. Tapi kan Bogor termasuk yang adem-adem iya, iya. adem Bogor ya, tuh mungkin lebih ke tekanan hidup kali ya. Iya, yeah, kita nggak tahu ya yeah, yeah, di sana bebas kan orang Batu semua transmigran ketemu dari daerah Ciamis Karawang dari daerah Jawa. Jadi Semua orang Batu di sana. Nah Itu jadi setahun pulang kita jual rumahnya tanahnya ikut transmigrasi lagi, lagi. Makanya eh, SD itu baru mulai pas 7 tahun. Hmm. Makanya Biasanya kan SD itu pas dulu mah 6, 6 tahun, 6 5 tahun. tahun. udah mulai kan. Oh, makanya jadinya kalau Kita sekolah beda. jadinya seangkatan. Seangkatan. Karena mulai umur 7 7 tahun pas SD-nya. Ya. Nah, kelas hmm. kelas 3 akhir baru balik ke Bogor. 3 Jadi, SD. 3 SD. Jadi kelas 4 itu mulainya di Bogor. SD-nya. SD di mana di Bogor? SD Empang. Empang 1. Waduh, samping ya. BTM. Dulu oh, masih lama ya na becek. Iya, iya, iya. Pasar becek. sayur ya. Oh, betul, 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 Lanjut ke SMP 2, ke SMA 6. Wah, favorit-favorit juga tuh. Ya, nah itu sempat shock juga dari di Kalimantan itu kan sekolah semua pakai buku paket. Dari pemerintah, cetakan negara gitu. Iya. Nah begitu ke Bogor, disuruh beli buku A, buku B, beli LKS. LKS kan? ada <laughs> <lkelar> kerja siswa. <laughs> aku bingung ini ya kan. Mana gak punya duit ya kan. Akhirnya ya udah dari SD sampai SMA tuh Gue bisa dihitung jadilah beli buku tuh. Paling cuma satu atau dua. Terus belajarnya gimana gak ada buku? Minjem buku teman. Sorry, ini aku nanya agak personal uh, ya. Uh. Berarti keluarga bisa dikatakan ekonominya menengah ke bawah. Oke. Okay. Uh, Bayangan-bayangan Kang Padi orang susah tuh. Bogor lah ya. di Bogor orang susah di Bogor gitu mungkin dulu ada temen ya. nasi ikan asin ah ikan asin ya uh -uh. atau kerupuk pakai kecap kan oh ya itu enak kadang-kadang yeah. nah, nasinya uh, iya. anget kan nah gue tuh pernah ngalamin makan nasi sama air garam air garam iya eh, garam dikasih air lah gitu sedanya supaya nggak seret gitu saking nggak uh, iya. ada duitnya gitu. karena bokap ya balik ke sini kerja serabutan kan Artinya kadang jadi loper koran, kadang jualan cabe bawang, kadang jualan boneka Barbie di Sempur, kadang jualan di Samenan tau kan, Samenan kalau ada acara maulid yeah. atau apa, datang. Ke Emang dulu bokap kerja apa? Dulu PNS. Di ya SMP itu. 1. Tata usaha di SMP 1. Yaitu karena sakit, dan gua gak tahu ada masalah apa, ikut nas migrasi, dilepas PNS-nya. <coughs> ya balik harus berjuang. Seperti itu. Lebih struggling lagi dong ketika balik itu. Iya, iya, iya. Sampai makan aja susah. Oh iya, K pernah ngalami lah gitu. Dong. Nggak setiap hari gue oh. makan <laughs> nasi sama garam. <laughs> Tapi sempat di fase-fase itu gitu kan. Saking susahnya. Makanya boro-boro beli buku paket kan. Iya. Lumayan tuh maksudnya bayaran sekolah aja dulu udah lumayan iya, ya kan SPP. Iya, ya, yang bikin mahal tuh karena harus beli buku inilah buku itu lah. Iya. Makanya waktu dari SD Empang masuk ke SMP2 itu uang bangunan waktu itu ya 1,5 juta. Mm -hmm. Kayaknya pas sampai lulus gue gak bayar. <laughs> bisa dicek kali ya. Gak maksudnya minta keringanan lah gitu kan. Akhirnya gak bayar. tuh. Jadi gue mengalami gini, di masa sekolah itu, uh, dulu kan kalau mau ujian, dibagiin kartu ujian ya? Iya. Yeah. Iya kan? Iya yeah, betul, betul. betul. Kalau yang belum bayaran dikasih gak kartunya? Enggak. Enggak kan? Yang oh belum, iyalah, iya lu bisa ujian? Ya, yang belum dapat kartu nanti ngadep ya ke tata usaha. Nah itu pasti gue kata tata usaha setiap semester tuh. Nanti baru bokap datang. Karena kan bokap tadinya kan pernah di sekolah kan. Iya. Di TU itu. Jadi beliau tahu lah kalau di sekolah tuh ada dana bos. Ada dana ini, Dantuan ini, ini bantuan. Ya. Berus, ya. Gitu kan. Dan di SMP 2 kan banyak kan orang kaya. Mungkin dana itu belum terserap. Ya, gue lah bagian penyerapan anggaran. <laughs> ini aku baru tahu loh ternyata. Soalnya tadi pas ngobrol-ngobrol kayak, oh ini kayaknya anak gaul nih. <laughs> ternyata Enggak, 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 enggak. Gua ngojek payung. ngojek payung di BTM sekarang? Ya Allah, kan payung tuh. Sampai ama. kelas 2 SMP sebelum mengenal wanita lah kira-kira gitu. Iya, hmm. kalau udah mengenal wanita ya, mulai malu-malu. Ya. Betul, betul, betul ada jaimnya gitu. Iya, <laughs> kan? Ya kan. Tapi jujur gue juga mengenal wanita itu waktu pas SMP kelas 3 baru ya. Kan? ya? Itu juga karena cie-cie gitu, apa sih cie-cie gitu eh, kan. Ya. <laughs> ya SMP kelas 3 lah gitu, <clears throat> baru kenal gitu. Ngecek payung. Poyem dulu sekali nyebrang kan 500 perak, 1000 ya lumayan lah. Kalau ngangkut ke kampung 2000 goceng gitu. Di ya, Payung tuh. E, kadang ikut bokap jualan cabai bawang di Pasar Anyar. Di pasar Anyar tahu. Ada namanya 8 -8 pohon, pohon 8 -8 asem. Kan? Ya. Dekat PGB ke sana tuh kan banyak tuh PKL. Itu jualannya pagi? Pagi. E, pagi kan pagi sampai sore kan. Oh. Jadi gue pulang sekolah dari SMP 2 tinggal jalan kan. Heeh. Oh. Lewat Dewi Sartika nyebrang ke Pasar Anyar. Jaga gantian lah kadang buka makan dulu atau apa. Bantuin lah bantuin. bantuin berarti bisa dikatakan bahwa emang benar-benar bukan dari keluarga orang mampu. mampu gitu. Terus akhirnya SMA di SMA 6 SMA enam terus <coughs> ngambil. Nah. Kan akhirnya ini jatuhnya uh, PNS juga gak sih? Kan yeah, kan iya yeah, iya, sekarang yeah. jatuhnya kan mm -hmm. jadi itu PNS juga kan? Yeah, nah, yes. nah, sampai akhirnya dari SMA itu ngambil sekolah apa lagi, kuliah atau apa? Nah. Waktu itu pengennya kuliah. Dulu kan mikirnya ya namanya orang susah kalau ingin sukses mikirnya apa? Duit kan? Yeah. Duit banyak kan gitu. Gue uh -huh. Gua mainlah ke rumah teman-teman gua gitu kan gua lihat yang tajir-tajir nih, bokapnya kerja apa kok banyak duitnya ya Oh, di pertambangan kan gitu. Uh -huh. Oh, di Pertamina. Nah, gua pikiran gua waktu itu, wah gua harus kerja nih di pertambangan nih supaya banyak duit. Yeah, nah benar -benar gitu pikirannya. Gitu ya. Iya. Akhirnya gua daftar di Unpad geologi terus di UI gua teknik metalurgi ngambil hmm. gitu, cuman saat proses itu apa ya, mau SMPTN dan lain sebagainya, gua nemu di mading tuh selebaran fotokopian dan udah mading sekolah nih mading sekolah SMA 6 ya SMA 6 udah jatuh dan udah ada bekas sepatu keinjak gua ambil Buset ini gimana? Eh, gimana? ya nggak tahu lah ya Pak rencana alam rencana Allah gimana uh -huh. gue lihat apa sih sekolah sandi negara? gue kan sekolah swasta kan banyak kan pakai nama-nama negara yeah, tapi betul, sekolah betul, swasta betul, betul, betul. Gua bawa ke kelas ada temen gue cewek gitu apa tuh saya ini itu sekolah itu loh PTK katanya PTK apa perguruan tinggi kedinasan katanya gitu mm -hmm. lu sekolah gratis ya kan tapi e, bisa jadi apa langsung diangkat jadi PNS juga ya kan wah boleh juga nih kan buat kita kita yang gak ada duit kan yeah, ya karena gitu karena ada sekolah gratis, gratis ya kan ya udah gue coba gitu kan pas tanya-tanya ternyata, -ternyata uh, ya memang sesuai infonya gitu tapi belum dulu kan susah juga ya internet ya kita handphone juga masih agak jadul kan ya, internet Harus ke internet handphone gitu. iya, iya. aja kita masih ngalamin masukin koin koin kan? koin smp ya, kan? sma itu ya udah akhirnya nyari info daftar ternyata proses daftar itu sama kayak Akpol lah enam kali tes panjang tuh panjang kan? setiap fisik juga ada ada kesehatan Di, ada tes akademik tes psikotes, kemudian samapta kebugaran ya. Wawancara, kesehatan dan pantukir, sidang pantukir. Ya udah, proses aja dan setiap proses itu kan sistem gugur. Ya, betul. Nah, waktu itu di di hmm. sekolah tinggi sani negara itu 40 orang, ya alhamdulillah 4 tahun di asrama lulus kerja bisa ke istana. Sampai akhirnya ada di istana ada dan di istana. dampingin Ibu Negara. Siap gitu, wow, gokil. Eh cerita sedikit dong Kang tentang hmm. kawani. Oh kawani. itu aku sempat kawani itu didirikan tahun berapa kalau boleh tahu? Baru sih. Jadi sebenarnya gini, sebelum kerja di istana, huh? gue tuh emang seneng apa di komunitas, huh? di kegiatan sosial. Gue di Indonesia mengajar, itu ikut di kelas inspirasi tiga tahun betul-betul oh jadi zaman dulu pun emang udah sibuk ikut organisasi berkumpulan perkumpulan ya kayak gitu ya karena kan tadi kampusnya di asrama nih empat tahun ah. itu kan udah nggak bisa kemana-mana ya gue keluar cuma sabtu minggu doang itu juga paling pulang ke Bogor ya nah itu sekolahnya Apa di mana sih di Ciseeng sana? Parung oh di Parung Parung Ciseeng pokoknya ah itu tempat cintuan anak lah gitu kan ya. jauh kemana-mana ya kan zaman dulu gelap gulita iya iya jadi kan kalau di asrama itu dapat dua kali keluar. Hari Rabu itu pesiar, namanya izin pesiar. Uh -huh. Itu Harus cuma... pakai seragam? Enggak, enggak. Karena kan kita basicnya lebih ke intelijen kan. Jadi dibebaskan gitu. Jam saat, mungkin jam 1 sampai jam 8 malam lah. Karena jam 9 kita ada apel malam, enggak boleh telat. Jadi ya, jadi jam 1 sampai jam 8 paling jauh kemana sih? Kalau dari Ciseeng, paling gua ke Parung ya Iya jauh banget itu. Ke Parung, ke parung. udah ke Parung nyampe Padung, nyampe Simpang bingung, gue bingung mau kemana lagi kan. Udah balik lagi aja ke kampus kan gitu. <laughs> ya udah, nah kecuali kalau hari Sabtu, Sabtu namanya cool, ya. 24 jam. izin ya. bermalam. Jadi Sabtu sama jam 1 sampai hari Minggu jam 8 malam juga. Nah itu karena gue orang Bogor, gue pulang ke Bogor. Oh ke rumah. rumah. Ya itu kesempatan untuk bergaul dengan dunia luar ya. Cuman di dua hari, dua hari itu, hari itu. Ya. Nah makanya walaupun di kampus ikut organisasi tapi kan berbeda itu kan internal di kampus kita gitu. nah begitu keluar lulus barulah apa luapan-luapan pengen ikut ini ikut itu di komunitas di fans club bola kayak gitu Udah mulai naik gunung hampir tiap bulan wuh <tik> karena ya itu baru ada bebas punya gaji juga kan udah gitu. punya uang lah ya ya hatinya, gitu nah pas masuk istana nggak sempet lagi Tadi nah, waktu kan habis gitu habis sampai Lulus tuh berarti tahun berapa tuh? 2011. 2011 lulus. Kan kerja dulu tuh yang jadi HRD itu. Iya. Di sana terus ke istana 2015. Udah cut. Gak pernah naik gunung lagi sampai sekarang. Gak ya komunitas. Barulah setelah. Uh, jadi pas udah ngurusin neg ibu negara mah udah sibuk aja ya? Gak bisa kad. Kebutuhan apa? Pribadi atau cita-cita pribadi udah udah susah, susah gitu ya? Kadang kita pulang cuman ganti koper berangkat lagi. Baru pulang nih jam 10 malam hari ini misalnya gitu kan. Pulang ke rumah ganti koper besok jam 6 udah berangkat lagi. Hmm. Kunjungan lagi, kunjungan lagi. Nah, itu enggak kan nggak mungkin kalau kita organisasi gitu. Oke, tapi sempat kepikiran nggak sih sampai akhirnya sekarang ya kalau misalnya, ini gue jujur baru hmm. tahu ya ternyata masa kecil dan juga masa lalunya Kang Sandy itu sebegitunya gitu hmm. ya bahwa gue pikir kayak oh kang Sandy kayak dari orang mampu nih apa segala macem bisa sampai gue mikirnya seperti itu tadinya iya, iya, iya. kan tapi ternyata berkebalikan banget kehidupan iya, iya. dulu sampai sebenarnya gini memanfaatkan transmigrasi mungkin bukan cuma alasan kesehatan aja gitu karena kan ada bantuan untuk ya iya. per bulan itu kan ya tentu harapannya kan bisa hidup lebih layak di sana iya. tapi faktanya lu tau nggak tanah tanah yang buat diolah jadi sawah itu huh? masih ada akar-akar pohon yang pohon itu gede-gede banget gitu jadi bingung juga sih programnya bagus nih gitu uh. kan hutan-hutan uh, ditebangin kan buat jadiin persawahan tempat kebunan tapi cuma dipotong pohonnya doang akarnya kan akarnya benar -benar. ada uh -huh. jadi yang bisa ditanam apa cuma nanam kacang sama nanam singkong nah tiap malam kalau itu udah musim buah lu ribut jagain sama babi ya kan babi tiap malam keliling pengen makan juga ya kan oh, iya benar jadi gak nggak bisa gitu kan malah bokap gue di sana tuh kerjanya jadi mandor ya kan pembangunan tempat transmigrasi yang baru dia mandorin gitu serabutan belum serabutan iya iya karena ada pernah di sekolah juga jadi di sana ngajar paket B paket A buat orang-orang tasmi juga gitu tapi, tapi kang sendi sempat kepikiran nggak sih bahwa sampai akhirnya yang dari dulu kecil sampai hmm. sekarang kepikiran nggak sih bisa ada di level ini gitu untuk mendampingi ibu negara sempat kecita-cita nggak dulu Enggak sih Cuma kan gue di SMP 2 kan. cuma gue di Paledang nih. Daerah ah. Bojong atas itu. Jadi setiap hari kan gue sekolah jalan. Kaki, ke ya. pengadilan ya. Ke dosa itu. Ya. Nah setiap lewat depan balai kota kan sebenarnya istana. Ya. Gue cuma ngeliatin doang. Kapan dia gue bisa masuk ke dalam gitu. Kapan gue bisa ke istana gitu kan. Ya, karena kan tiap hari jadinya. Iya tiap hari ngeliatin. Ya. Rusa-rusa zaman dulu dah, masih ada? Ada, ada. Nah, sekarang alhamdulillah tiap hari kan bisa masuk gitu. Iya. Kerja di dalam. Ya paling kebayangnya itu doang. Tapi gak yang kebayang kerja di situ enggak? Gitu. setting kan karena kayak anak-anak muda zaman sekarang gitu kan bahwa wah gue pengen kerja besok tuh jadi begini atau mungkin angkatan gue dulu ah, ada cita-cita bukan -cita. yes. jadi dokter, polisi, uh, tentara dan segala macam gitu. berarti lu cita-cita dulu apa? kepikirannya apa? tentara. tentara oh sama kayak gue berarti. mana tinggi gue ngepas banget 160. Tuh kan aturannya berubah jadi 163 kan? nggak uh -uh. bisa. ya udah yang realistis aja lah. ke Aparatur negara jadinya sebenarnya sih lebih ke yang gratis aja sih Iya itu sih kalau ada yang lain mungkin yang lain gitu kan yang gratis aja lah oke Kang ngomongin tentang Bogor nih kan mm -hmm. sama orang Bogor gitu kan dengar-dengar katanya uh, Kang Sandy ini sekarang lagi persiapan nih oke okay. gara aku sempat lihat uh, ada baliho ini fotonya kayak kenal <laughs> gitu kan <laughs> ah coba deh suruh main ke podcast gitu kan hmm. kita fotoin lagi yang lebih bagus nanti siap ah gitu. bener buat materi <laughs> oke okay. katanya mau jadi ini calon wali kota bogor iya insya allah punya niatan makanya tadi kan mungkin pertanyaan yang terkait dengan kawani bogor ya mm -hmm. Pak paguyuban sebenarnya karena sekarang belum berpartai politik apa nih bisa berbuat buat kota bogor kalau yang sifatnya pribadi pasti kan tuh masing-masing orang ada kontribusi lah terhadap yeah. masyarakat gitu tapi untuk wadah yang lebih besar buat apa gitu kan akhirnya sepakat dengan teman-teman yang lain kita buat paguyuban nah kita mulai gerak nih tadi paguyuban kawannya itu baru dibentuk 1 April 2023 jadi kurang yeah. lebih udah enam bulan kita gerak terus ke masyarakat mengenalkan program-program sosial sembari memang kalau gua pribadi gua nggak mau munafik punya niatan <coughs> punya cita-cita lah istilahnya untuk maju jadi calon wali kota Bogor. Bagaimana nanti prosesnya? Kembali lagi, kira-kira penerimaan dari masyarakat seperti apa? Kalau memang e, responnya bagus, dibuktikan dengan hasil survei yang bagus, ya bismillah gaspol. Amin, amin. Um. Saya dukung. <laughs> Tapi kesiapannya sendiri nih, <coughs> karena kan e, untuk men set up dan segala <coughs> macamnya sampai akhirnya. Kan, berarti kan nanti Kang Sandy e, udah sebentar lagi udah beres nih ya. Dan ya udah, ibu negara ya. ya kan berarti kan udah nah kalau misalnya jadi wali kota berarti status uh, PNS-nya hilang ya itu otomatis ya bahkan uh, sebenarnya sih sudah proses desain oke okay. karena kan saya punya gua tuh punya pandangan gini hidup yang tidak dipetaruhkan itu tidak akan dimenangkan gitu jadi kita punya cita-cita yang lebih besar yang memang harus ada yang dikorbankan. gitu ya tapi hitung-hitungannya harus matang ya. Iya. Artinya jangan sampai lu nggak gawe, anak istri lu nggak makan kan gitu. Iya betul betul. Jadi hitung-hitungnya harus matang. Gitu. Dan kesiapan ya kita optimis tetap jalan dengan paguyuban silaturahmi, soan-soan dan lain sebagainya. Tapi baik lagi nanti kita akan buktikan atau kita akan uji dengan survei. Gitu. Berarti Kang Sandi tidak berpartai <tuh> berarti? Sampai saat ini tidak sampai akhirnya Kang Sandy kepikiran bahwa maju nih untuk jadi wali kota nah. Bogor tuh itu idenya tercetus ini temen -temen nih teman-teman nih dari siapa Sendirikah? atau ya sebenarnya niatan ada pasti ya uh. untuk kota sendiri gitu tapi mungkin tidak sekarang gitu tadinya karena ya itulah oh, sekarang mang keluarga dulu ya kan mungkin nanti. karena kan udah berapa tahun ini kayaknya keluarga juga iya ditinggal-tinggal terus berarti, kan? ya kan mungkin S 3 dulu <tuh> mungkin punya usaha-usaha dulu biar buat backup buat support gitu kan tapi alhamdulillah dua tahun ini teman-teman yang ngedorong malah oh, ayo 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 itu dua tahun perenungannya gitu dua tahun oh, akhirnya oh. di bulan desember bismillah kita coba gitu kan kita ikhtiar gitu kan yeah. sejauh mana tadi penerimaan nanti dibuktikan hasil survei karena sekarang kan masih fokusnya pilpres yeah. nanti mungkin sekitar april atau mei kita akan capture hasil surveinya gitu. Ya kalau misalnya hasil surveinya nomor 10, nomor 15 mah kita nggak usah lah. Tapi ada blessing gak sih dari Ibu Negara? Oh pasti, pasti. Berarti izin dulu dong, kan waktu ngasih surat risen berarti ngadep dulu ke Ibu. Gini, jalan dulu. Jalan dulu, karena ada ada dua mazhab nih ya kan. Nah. Kamu tuh datang nanti ke Bapak Ibu membawa hasil survei. Ya kan? Oke. Okay. Ini hasil surveinya misalnya udah lima besar atau udah tiga besar. Kan enak. Ya. nggak cuman mau ngapain mas mau maju jadi oleh kota kamu, kamu siapa mau <laughs> maju kita kayak gitu juga ya, kan ya, ya, ya. tapi kalau udah masih suspek wah boleh juga kamu punya modal kan gitu ya hmm. kan itu uh, pandangan satu ini kita sharing dengan pimpinan-pimpinan ya. nomor dua kamu tetap harus izin dulu sebelum melangkah gitu kan karena beliau ini kan orang Jawa ya. kan? nggak suka kalau main belakang gitu ya. Ya, gitu kan jadi itu udah dilakuin dulu pertama. Udah dilakuin akhirnya gimana saran terakhir dari pimpinan udah jalan dulu aja atau Pak Guyuban kan nggak ngomongin politik. Iya, iya. Dikenal dulu sama masyarakat gini dan lain sebagainya akhirnya kita jalan. Nah, tapi delalah ya memang udah jalannya ya. Nah, sambil saya sowan-sowan politik gitu kan. Ternyata mungkin ada yang laporan dan menurut saya sih pasti presiden tahu lah. Ya. Laporan intelijen misalnya saya bikin kegiatan di mana ada Babinsa atau ada Babin oh. Kaptipnas kan foto-foto tuh. Tuh, ini, oh, ini Kang Sandy nih, ini ah. ibu nih kok ada segala macam lapor gitu, lapor gitu. Nah, tanggapannya Bapak dan Ibu gimana? Ah, akhirnya di bulan di bulan Juli kemarin, di bulan Juli ibu lagi happy habis nonton konser uh, ya oh. kan di Solo. Baru kita izin Bu, ini, ini, ini Katanya mau sekolah S3 di luar negeri. Oh, diingetin ah, lagi. Iya. Gitu kan. yeah. Siap, Ibu. Izin rencana berubah. Oh <laughs> ya, sudah, katanya gitu kan? saya dukung Mas ya kan? Mumpung masih muda ya kan? Oke, silakan katanya. Maksudnya berusaha dulu, alhamdulillah. Udah dapat blessing lah ya, dan udah, udah lebih tenang lah gitu ya, ya. Makanya, berani mulai masang apa billboard, mulai spanduk, terus mulai bicara apa adanya, bahwa kita punya niatan untuk menjadi calon wali kota sesama warga Bogor nih, guys. Apa yang pengen Kang Sandy lakukan untuk Bogor? Oke, gua tuh gini kalau turun ya ke bawah ke masyarakat itu kan, mereka selalu nanya visi misi kan. Gue bilang gini, visi misi pasti adalah ide dari kita. Tapi yang gue pengen itu justru apa yang lo butuhin? Jangan sampai kita membuat visi misi dari kacamata kita nih. Katakanlah ahli-ahli perencanaan gue juga udah ketemu kan gitu dengan yeah. beberapa dokter, ahli perencanaan gitu. Sampai melakukan survei juga oh gitu. Iya mereka akan riset, akan dengan keilmuan mereka kan gitu kan. Tapi gue pengen mendengar langsung dari masyarakat butuhnya apa. Jadi harapan gue nanti visi yang gue susun sama kebutuhan masyarakat itu bertemu di tengah. Hmm. Jangan sampai kita membangun atau melaksanakan program Yang ternyata nggak dibutuhin sama masyarakat. Oke, okay. nah, tapi kalau bayangan besarnya nih, kita ide-ide anak muda lah. Gitu. Bogor apa sih potensinya? Kira-kira nah -kira, pertanyaannya itu dulu. Ya. Sejauh ini sih, satu pariwisata. Oke, okay. iya kan? Bogor nggak punya. Tapi, tapi, iya juga sih ya. Gue ngerasain banget sih, hmm. karena dulu tuh gue masih sering pulang ke Bogor. Heeh, hmm. uh, Sabtu Minggu, hmm. tapi kadang-kadang Sabtu Minggu suka ada kerja juga. Heeh. Hmm. Nah, gak tahu kenapa, sejak tahun berapa gitu, setiap mau pulang ke Bogor, Sabtu Minggu itu tuh macet banget, ya. Yeah, Or yeah. Orang Jakarta tuh semua berbondong-bondong, Depok, Bekasi, Jakarta, pada berbondong-bondong ke Bogor. Walaupun nggak tahu itu ke Puncak atau kemana, ya. Iya, iya. Hmm. Jadi, kita lihat tadi potensinya di Kota Bogor, berbicara misalnya industri, gak ada pabrik-pabrik, tinggal gujir, tinggal pabrik hmm. apa. Indofood ya yang di Tajur ya, sisanya nggak ada. Olimpik aja yang di Kedung Halang, udah pindah itu ke Sukabumi. Ya. Jadi kalau pabrik nggak ada industri, tambang nggak ada di kota. Ya. Sawah nggak ada juga, ada dikit doang lah di Bogor Selatan, Bogor Barat. Ya, gitu. ya. Itu bukan sawah yang groper lah. Iya, untuk menghasilkan padi atau apa bukan gitu. Nah, menurut gua gitu kan kacamata gua, ini pariwisata dan pariwisata itu jangan dipandang kebun raya ya kadang orang oh wisata kebun raya hmm. <laughs> bukan gitu tapi banyak sektor-sektor wisata yang menurut gua bisa dibangkitkan nih. misalnya wisata religi kita punya di Empang ya makam keramat gitu kan yeah. itu tiap bulan atau maulid bulan muharram ribuan kan datang oh, orang iya benar benar potensi itu gitu apis gitu coba cek deh event-event lari di kota Bogor 10k Jawa banyak orang, itu oh, banyak gitu kan dan itu begitu, potensi apalagi arus jalannya Bogor kan udah dibuat iya. segitu gitu tuh iya. walaupun awalnya ribet ya iya. gitu, gitu. cuman potensi. tata kotanya tuh ya emang dari dulu emang begitu gitu nah itu tantangannya memang uh, paling gampang coba bandingin dengan Purwakarta ya oke okay. Purwakarta punya simpang lima artinya kalau lu macet alternatif jalannya masih banyak iya. sekarang begitu masuk Bogor dengan sistem SSA nyampe ke Buntaya stuck lah banget mah Iya kan? Banget kan? Nah. Banget banget. Solusinya apa? Kan harus dicari. Nah, itu saya tuh. <laughs> saya minta solusi. Iya, <laughs> kan. Kemarin mau ke kantor pajak aja. Astagfirullah. <coughs> Dari Jakarta sampai keluar uh, apa? Uh, Berenang siang. Hmm. 40 menit. Dari Banang siang ke kantor pajak satu jam setengah. Satu jam setengah. Gila kan Bogor kan? Gila. Iya. Terus semua pada nyalain angkot. Gara-gara angkot nih, Gila gitu kan? Iya. Bogor jadi macet, kota sejuta angkot. Gue ketemu supir-supir angkot, pak berapa sih jumlah angkot? Ternyata sekitar ya 2.400 lah, nggak yang sampai sejuta, iya 2.400 kan itu juga dibagi apa jadwal-jadwalnya? -jadwal ya, iya jalur-jalurnya gitu kan. Oh berarti sebenarnya bukan angkot ya, angkot mah kadang oknum lah yang supir-supir nggak tertib kan gitu iya. kan? Ya karena memang volume kendaraannya gila yang masuk ke Bogor itu. Iya iya dan kita nggak punya kantong parkir kita nggak punya jalan alternatif terus di –Jalannya jalan, utama semua iya gitu kan. terus pusat-pusat seperti kuliner masih terfokus misalnya di Surya Kencana jadi nggak kepecah itu masih banyak daerah sebenarnya yang potensi kayak di Bogor Barat di Setu Gede atau di Bogor Selatan di mana kita harus bisa dipecah itu potensi itu. biar semuanya tuh kebagian kebagian benar juga sih ya kan? Tapi ya, ya. KM juga jadi naik. Betul betul. Pedagang-pedagang hmm. uh, apa kuliner juga kuliner. laku. Apalagi Bogor banyak banget makanannya. Banyak. Karena. Nah dari pak wisata ini yang keduanya dari industri kreatif termasuk yes. pertanian kan kayak gini. Industri kreatif kan ada banyak uh, subsektornya, tujuh belas termasuk kuliner, termasuk sekarang juga digital juga ini industri kreatif. Iya. Yeah. Karena gue ngobrol nih, ya kayak teman-teman kita lah gitu kan <kuh> di dagelan di mana. ternyata banyak orang Bogor kan. Iya. pertanyaan lu, lu ngapain bangun kantor di Jakarta kalau di Bogor juga bisa oh, kan? Si Aji. <laughs> iya, makanya itu. Bebaturan kita ya Masya, Caturah gitu Masya ya pasya, iya. catura pasya, iya kan? Banyak sebenarnya gitu. Kan nih, kenapa nggak bangun kantor di Bogor kan gitu. Kan maulah klien masih meeting ke Bogor, ah sekalian jalan, sekalian makan kan gitu. Oh, Mau bener, gitu. gitu. Sotomi Bogor iya. bol, gitu kan. Pokoknya intinya banyak pemuda pemudi Kota Bogor yang kreatif Tinggal kita fasilitasi, gimana mereka mau balik gitu dan ngembangin kotanya. Hmm. Jadi Bogor menjadi pusat kreativitas karena kalau cuma pariwisata, saat gua diskusi sama pejabat-pejabat di Pemprov Bali sama Kemen Parekraf, wah kalau wisata doang habis mas. Bali aja sekarang industri kreatifnya dihidupin, karena dia udah ngerasain pas COVID ngandelin wisata hancur semua, hancur ya, betul. gak ada yang lain. Nah makanya harus kita punya. BKPK tapi tentu ini berkembang ya kang ya saya dapat banyak masukan termasuk nanti mungkin dari kang Fadi. apalagi nih yang bisa kerja kerjakan sekarang mah zamannya kolaborasi ya, tuh. siap bukan kita siap. paling pinter kita paling jago siap, sendiri. Siap. enggak siap. gitu kita bareng bareng ya kan wargi Bogor siap. <laughs> kolaborasi lah siap. Gitu. apalagi boleh, anak anak boleh, mudanya boleh, boleh. kira kira itu sih kang tapi eh, tantangan kota pasti ada itu kan kita juga riset ya nanya ke masyarakat untuk yang katakanlah program-program yang memang menyentuh masyarakat fokus ke pelayanan dasar sih kesehatan pendidikan dan penciptaan lapangan kerja gitu. itu harus wajib masyarakat butuh banget itu ya apalagi kang sendi juga ngerasain ya gimana perihnya dulu hidup ya, susah iya. seperti susah, itu susah. jadi tahu banget masyarakat yang susah itu memang salah satu jadi faktor yang harus diperhatikan juga berarti ya betul betul, betul. kayak akan kan SMA di Bogor juga kan? Ya di SMA 3 semanti, semanti. Ada berapa SMA negeri di Bogor? Terakhir deh yang akan tahu. Satu tiga dua empat lima enam tujuh delapan. Delapan. Cuma ada delapan ya? Sepuluh <hara> sekarang. Sembilan, gua nggak tahu sih. Sembilan, di bekas, Uy, gua bekas tahu, SMA enam. Gue cuma tahu Jadi, sampai delapan. Depan PGB. SMA 10 di Yasmin itu tapi udah dari tahun berapa 2000 kalau PGR itu negeri gak sih enggak swasta oh swasta dari dari 2005 kalau nggak salah ya itu SMA negeri cuma 10 sampai sekarang kan logikanya pasti jumlah orang nambah kan sekarang itu, udah satu koma kendaraan juta. juga udah nambah sekarang iya. banyak yang udah punya kendaraan sendiri duh dulu mah Bogor juga semacet macet Bogor karena semua berangkat sekolah pada naik angkot, naik angkot. desek desekan di angkot iya. sekarang orang sekolah udah pada pakai kendaraan minimal motor iya ya kan ya itu juga jadi salah satu solusi buat transportasi sebenarnya ada problematik ya di, di sekolahan gitu kan kan sebenarnya banyak yang bawa kendaraan belum 17 tahun belum punya SIM betul nggak betul tapi pihak sekolah misalnya mengizinkan untuk mereka bawa gitu nah ini kan di digabungkan dengan permasalahan transportasi ya. misalnya gitu kan kalau bis sekolah mungkin gak efektif ya untuk saya ngelihatnya gitu kan tapi berdayakan aja angkotnya Cuma dia ya buat, buat uh, pelajar kan harga diskon, terus angkotnya juga dibuat bagus, dibuat nyaman, yeah. supirnya wangi, pakai seragam, kita cek pembayaran. Ah Iya, bener juga lah. Oh, itu jadi keren sih kalau dibuat kayak gitu kan. Pembayaran nggak cuma cash, bisa cashless kan, pakai apa lah ya, eh kan? pakai apa lah ya, pakai QR apa lah gitu kan? Apalagi, kan bisa. Jadi, uh, mereka juga ngangkat gitu, saya, saya katakan sama supir angkot gitu kan sekarang jumlah 2.400 berapa sih rata-rata penghasilan per hari? Yeah. kan satu angkot tuh bisa dipegang tiga supir kang? betul. Dari pagi, siang, malam gantian tuh. Ya kan? maksud saya gini, kalau angkotnya banyak tapi penghasilan kamu cuma tiga puluh ribu, lima puluh ribu jeng naon gitu kan, mm -hmm. malah apa ya kurang inilah buat pemasukan mereka juga kan gitu. iya. Gitu. nah lebih baik angkotnya tuh proporsional sesuai kebutuhan. mereka juga takut nih kang namun jadi angkot dihapus semua cerita gitu. Semua berarti. E, gini, kita tertipkan. Gitu. Karena kita harus melihat fakta kang. Gitu. Saya ketemu beberapa apa admin akun sosmed yang ada di Bogor lah, ya. yang ya pokoknya yang punya followers lumayan banyak. Mereka bikin apa survei, bikin polling gitu kan. Oh ternyata mayoritas warganet setuju angkot dihapuskan. Kalau membaca itu kita juga kan yang misalnya udah punya kendaraan pribadi kan, oh iya angkotnya macet kan gitu kan punya punya asumsi seperti itu ya, kan. Ya. walaupun tadi saya udah jawab sebenarnya harus dicari tahu tuh apakah betul-betul angkot penyebab macet kan harus oh. di harus kita juga harus objektif kan gitu. Ya. nah kalau warganet ya memang pengen angkot dihapuskan. saya pertanyaan saya saya juga ya ini harus diganti moda transportasi lain atau apa. tapi begitu saya eh, temuin supir angkot gitu kan mereka punya perspektif yang berbeda. pertama gini mereka tuh mau ditetipkan loh, jadi oh mereka juga ya, willing ya, willing ya yeah, okay. yeah. jangan jangan ada asumsi mereka membandol mereka ini enggak, mereka mau ditetipkan bahkan mereka sudah ikut aturan dulu di awal konvensi misalnya dua angkot menjadi satu angkot remajaan sudah mm. terus tiga angkot menjadi satu bis kita sudah gitu. sudah memang proses itu proses kan enggak nggak mungkin setahun habis semua kan enggak yeah, yeah. tapi berproses tapi begitu saya ketemu di masyarakat misalnya ibu-ibu nih pak yeah. Non bu, ya tuh kaditnya disediain trayek angkot. Kan udah ada bis kita, saya bilang gitu. Mana Umi ke pasar mawa lauk, mawa beas, naik bis cina. Ese, cina gitu kan. Mendingan naik angkot bisa turun di mana wae ya kan. bisa ya, Bener juga saya bilang, ada ternyata ada pasarnya juga nih angkot. Oke. Okay. Atau ke daerah-daerah misalnya kayak di Bogor Selatan, kamu Yaharja, mm -hmm. Pamoyanan, kemana yang tidak ada bis kita ya. Mereka kan masih butuh angkot. Jadi saya nggak semena-mena ditelan bulat-bulat aja nah, gitu Nah jadi proses. emang kang sendi itu emang benar-benar turun ke masyarakatnya jadi tahu problematika iya, masyarakat iya. Gitu. sebelum nanti saya kemarin misalnya walaupun informal ya ngobrol dengan misalnya ortganda yang ngatur juga kan terus KKSU yang ngatur ke mm -hmm. transportasi uh, kalau based on pengalaman doang misalnya saya ke Eropa atau saya ke Jepang Gereketan juga ya kan, ini eh, bokor kiwai gitu kan, wah yang di Jepang pakai semua gini. Tapi kan nggak begitu lihat fakta di lapangan, oh ini ada proses nih, ada adaptasi kebijakannya seperti apa. Saya selalu bilang ke mereka, apapun keputusan saya ke depan ya, insya Allah jadi gitu kan. Amin. Satu, semua stakeholder akan saya libatkan dalam diskusi. Oke. Okay. Itu satu, bukan semena-mena mentang-mentang ayam wali kota jepret ya gitu kan, mm. <laughs> gak bisa. Semua harus dilibatkan, karena kan ini kebijakan publik. sama yeah. Satu. Yang kedua, yang gue pastikan adalah gue tidak ada kepentingan pribadi di situ ataupun golongan gue. Jadi keputusan apapun itu untuk hajat dan masyarakat Kota Bogor. Gitu. Karena nanti jangan sampai gini, ngambil satu keputusan ternyata kita untuk menguntungkan satu golongan. Ya. Ada begitu, ada. ada. Nah itu kan saya tangkap dari bawah kan. Iya, Pak, iya, makyur, iya, makyur, ayah uh -huh. Oh, gitu ya kan? Memang harus ada keputusan berani sih ke depan. Oke, berarti untuk lima tahun ke depan nextnya adalah Wali Kota Bogor nih. Insya Allah. Untuk kedepannya lagi nih, mungkin 10-15 tahun lagi mungkin ada di set planningnya Kang Sandy <laughs> apa lagi nih? Oke <laughs> ya, pasti gini, Insya Allah kalau jadi Kamu wali masih muda kita. Iya iya, kalau Insya Allah jadi wali kota lima tahun, saya cuma ingin nanti di akhir masa jabatan saya akan bertanya gitu ke masyarakat, gimana puas deh? gitu. Milih deh mau gitu mah gitu. baru dah well gitu well <laughs> gitu kan well ah akang mah kio pisang <laughs> oke okay, lanjutkan gitu kan iya. mau kampanye periode dua mah gitu saya ya, apa pandangan saya gitu karena gini kalau kita udah memimpin kan Artinya bisa dinilai ya. kalau misalnya masyarakat nggak puas nggak saya aja. jangan dipilih lagi ngapain gitu ya? ngapain ya kan karena nggak puas masyarakatnya gitu kan tapi kalau masyarakat oh HD kan terus kan Pak lanjutkan gitu. Tinggal nanti takdir membawanya kemana gitu ya. kan. Apakah tetap di Kota Bogor? Ada, Ada kesempatan yang lebih besar ya tadi. Ya. ya sekarang kan yang muda-muda. Sebenarnya nggak muda juga kalau sekarang 35 tahun depan 36 udah 41 ya udah usia-usia dulu-dulu para apa tokoh-tokoh muda Indonesia kan Bung Hatta, Bung Karno ya. dan lain sebagainya di 40 ke atas lah. Itu mudah-mudahan sudah Levelnya udah naik lagi. Mantap. <laughs> Oke, sedikit closing statement dong, kang. Ya. Closing statement. Hmm. Apa aja bebas. Ya, uh, saya mengutip dari Sultan Sahir ya, hmm. tadi bahwa hidup yang tidak dipertaruhkan itu tidak bisa dimenangkan. Jadi kalau punya cita-cita, punya mimpi, memang pasti ada yang dikorbankan, harus kerja keras. Ya. Harus lebih mungkin dari kebiasaan orang lain. Tapi percayalah bahwa kita sedang menuju ke arah yang kita inginkan. Wow, oke. Okay. Tepuk tangan buat Sandy Fadjansyah. Nikit, <tuk> <tuk> tonton Kang. Ini ada apa tuh? oleh-oleh di tanda tangan dipilih. Sisain satu buat saya. Untuk saya tempel. Oke okay, ini fotonya bentar kita kasih lihat dulu. Ini ya, ada beberapa hasil fotonya Kang Sandy ya. Ini cocok juga nih untuk jadi menteri olahraga nanti. Bentar, ini dipili oh, dipilih, dipilih, dipilih. Satu dari tangan-tangan. Satu tinggal sini Kang. Bentar. isi jadi wali kota udah dapat tangan-tangannya gitu kan. Nah, ini Satu sini. Aku mau kasih lihat ke kamera sini. Oke, okay. berarti sudah resmi uh, Kang Sandy untuk jadi calon wali kota Bogor ya. Eh? Amin. Amin. Thank you, udah mampir ke otot. Thank you Kang, siap. Keturunan. <laughs>